Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Ramli. Senang sekali saya sekarang akan melakukan reaksi dari video terbaru Alif Bata yang berjudul Kepangku Kapang Fingerstyle Cover ciptaan Adif Marhaendra. Ini salah satu lagu Kidung Jawa ya, yang dipopulerkan sama Enisa Gita ya, kalau nggak salah saya pernah mendengarkan lagunya. Dan ini lagu yang cukup dalamnya, punya arti yang mendalam, berpesan akan perasaan cinta yang begitu kuat dari seorang manusia terhadap perempuan yang dicintainya. Oke, langsung aja kita lihat videonya, Kepangku Kapang dari Alif Bata Group. Luar biasa guys, typing yang sangat halus ya. Begitu kuat sekali emosi yang dihasilkan dari petikan gitar yang luar biasa ini. Seperti menceritakan sesuatu ya, seperti bersuara, seperti bernyanyi petikan gitar ini. Wow, begitu sebutannya nyetrum ya, apa namanya, menghipnotis, electrify gitu ya, seperti kita kesetrum mendengarkan emosi yang diterjemahkan dari petikan gitarnya Mas Alif Bata yang luar biasa. Begitu berasa sekali emosi lagu ini, pesan yang disampaikan dari petikan gitar ini begitu nyampe ya, begitu menyentuh hati kita ya. Jadi kita dapat emosinya, dapat penjiwaannya ketika mendengarkan Fingerstyle Cover ini, karena memang lagunya sangat dalam sekali guys, sangat emosional, sangat menyentuh gitu ya. Lirik-liriknya juga begitu kuat dan kita begitu terbawa ketika mendengarkan Mas Alif Bata melakukan Fingerstyle ini. Wow, salah satu teknik dari Mas Alif Bata yang sangat saya suka guys. Wow, bunyikan apa string di luar fret sih guys ya. Wow, lagi guys. Amazing sekali. Paduan yang sangat sempurna, sangat luar biasa dari teknik typing, open string, dan permainan rhythm yang sangat dinamis sekali ya, luar biasa.
dimana ekspresi dan juga emosi begitu kuat sekali diterjemahkan oleh Mas Alif Bata lewat permainan ini. Kombinasi partitur typing yang juga luar biasa. Spektakuler, fenomenal. Saya harus katakan ini adalah permainan yang sangat fenomenal dari Mas Alif Bata. Berbagai macam kombinasi teknik gitar disuguhkan dan juga permainan yang sangat dinamis. Lalu juga gabungan-gabungan dari chord, key chord standar dan key chord balok, lalu key chord variasi dan juga partitur teknik. Lalu typing dan juga begitu halus permainan petikan dari Mas Alif Bata ya, dan juga jari yang sangat luas sekali, 5 frets mampu dijangkau dengan sangat mudah sekali, sangat flawless, dan tentunya emosi yang sangat menyentuh juga mampu dialurkan, didengarkan melalui permainan gitar yang sangat-sangat luar biasa sekali. Penjauhannya begitu kuat ya, begitu menyentuh. Kita terbawa sekali mengikuti emosi dari pemain gitar ini. Oke, itu aja guys reaksi saya dari fingerstyle cover Mas Alif Bata, Kepangku Kapang ciptaan Adif Marhaindra. Mudah-mudahan kalian suka. Jika iya, tekan like dan subscribe-nya, tinggalkan komen. Makasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.